Assalamualaikum, hari ini anda bersama saya Lan Engineering. Kita nak pasang brake disc Honda ni. Sekarang dia ni brake drum. Kita akan tukar kepada Yang ni gambar sebelum lah. Dia masih asal yang brake drum lagi. Ini gambar sebelum. Kita tengah cari barang-barang dia dulu. Kita jack. Ini Honda City ni. Kita nak upgrade brake drum dia kepada brake disc lah. Ni yang asal dia brake drum. Nampak? Brake drum Honda City tau. Honda City. Upgrade brake drum kepada brake disc dekat LAN Automotive Engineering. Barang dia kita dah dapat. Nampak? Cantik ni disc. Ni disc lah. Tu brake drum. Ni. Kita tengok full video dia. Dia pasang. Pasang dekat sini, handbrake tak payah risau. Sistem ABS memang dia orang yang tak kacau. Memang tak akan menyala. Lepas tu barang kalau buat dekat LAN Automotive Engineering Work, warranty selama 3 bulan. Ada warranty lah, ada warranty. Jadi tak payah risau. Memang kita ada bagi warranty. Okey, bagi lagi brake pad baru. Nampak? Brake pad baru. Okey. Jom kita tengok. Mata dah buka lah tayar dia, nampak? Okey, ni brake drum asal lah. Dah buka lah. Barang dia kita pun dah buka. Brake drum asal pun dah buka, nampak? Ni brake drum yang asal ni lah. Ni asal ni lah. Sekarang dah ada piece lah. Itu! Button tu boleh tekan button dan tombol loceng dan share dekat member. Mungkin ramai tak tahu lagi mana tempat yang boleh upgrade brake disc ni. Boleh share kat member yang tengah mencari mana tempat boleh upgrade brake disc kereta. Ni Azhar macam-macam sini. Honda City pun dah siap. Semua dah siap. Tengok dah kosong balik dah. Okey, yang mana nak pasang brake dah boleh datang lagi. Sekarang dah tempat dah jadi kosong. Hari ni boleh datang. Sekejap je pasang. Tinggal lagi. Yang ni dah nak siap lah. Yang mana nak pasang brake boleh datang lah. Boleh datang ya. Boleh cari dekat Facebook LAN Automotive Engineering Work. Boleh share. Tengok, nampak cantik. Bila dah siap, kita ikat pakai tok ren. Betul-betul selamat ya. Okay. Yang depan tadi dia minta kita spray. Kita dah siap spray juga. Kita nak test lah. Tinggal nak test dia lagi. Kita nak test lah. Tu. Nampak. Nanti bila dah ada di belakang. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Honda pun dah balik.